Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Afif Yanuar, hanya di Radio Vlog Indonesia. Oke teman semuanya, kembali lagi dengan saya Afif Yanuar ya, karena saya sudah lama tidak muncul di Radio Vlog Indonesia. Pada video kali ini bersama dengan saya, kita akan bacakan semua kiriman pada sore hari ini, kepada siapa, senapan apa, dan kirim kemana. Kemudian kita akan cek juga kelengkapannya ya teman-teman. Sekarang langsung saja kita menuju ke senapan yang pertama cuy. Oke, sekarang kita coba lihat di sini ya teman-teman. Di sini ada senapan angin Canon. Nah, di sini ada senapan Canon long bolt ya, 747 ini. Nah, alamatnya di. Nah, oh iya. Oke, jadi ini satu ya, satu paket. Di sini ada senapan River dan juga Canon long bolt. Di sini kita coba akan lihat dulu ya alamatnya, ini kita akan kirim kepada siapa. Nah, ini kepada saudara Awaludin ST yang berada di Majene, Sulawesi Barat ini ya. Nah, oke, kita coba akan lihat di sini ada apa saja. Di sini ada yang pastinya ada senapan ya teman-teman, ada senapan dua ya, ada Canon dan juga River. Kemudian di sini juga ada kelengkapan, ada mimis Jawara GR10 ya teman-teman. Ada dua box. Nah, ini. Kemudian di sini juga ada teleskop. Nah, ini teleskop Predator ya ini. Thomson Predator 39x40 mm. Nah, di sini juga ada peredam ya ini. Kita akan bonusi peredam. Kemudian ada juga topi SR series. Nah, ini ada dua topi SR series. Kemudian ada juga tas hitam seperti melihat di bawah senapan angin ini. Setelah itu kita menuju ke River ya. Di River ini ada juga spare partnya. Ada swivel, tali sandang, kemudian ada seal dan lain sebagainya ya. Banyak sekali di sini. Kita akan kirim ya, sekali lagi kita akan kirim kepada saudara Awaludin ST di Majene, Sulawesi Barat ya. Sekarang kita langsung saja menuju ke senapan angin yang berikutnya. Di sini sama juga ada senapan yang uplik Canon long bolt 747 ya teman-teman. Di sini kepada saudara Irfan di Kabupaten Indragiri Hulu Kota Riau. Nah, ini sama juga ya perlengkapannya. Mungkin di sini beliau tidak memesan teleskop, jadi cuma ada peredam, tali sandang, swivel, gantungan mimis, dan juga ada seperti surat-surat di dalam sini ya, surat-surat senapan. Oke, langsung aja kita menuju ke senapan angin yang berikutnya ya teman-teman. Menuju ke senapan angin, di sini ada senapan angin PCP Mauser kode 32 ya teman-teman. Kalau teman-teman ingat ketika masih ngevlog dengan saya di tempat yang lama, saya mengajari teman-teman untuk untuk mengukur OD tabungnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini segini, ini 32 mm ya OD-nya. Ada yang lebih kecil lagi OD 28. Kalau yang inilah, ini besar. Nah, ini 38 ya. Kalau ini nggak cukup berarti 38. Oke, sekarang kita lihat yang ada di sini. Yang pertama ada teleskop Thomson. Sama kayak yang tadi, 39x40 mm. Ada juga kaos kamuflase ya teman-teman. Di sini. Ini kayaknya lengan panjang. Kemudian, oh, kita lihat alamatnya saja. Ada saudara Ahmad Mujianur. Nah, ini kita akan kirim ke beliau di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, ini perlengkapannya ada teleskop, pompa, kemudian kaos, topi, peredam, dan juga tas senapan. Ini tadi sudah kita tes dan sudah kita cek ya, beserta magazinnya juga kita cek juga. Nah, ini pengetesan dari senapan angin Mauser OD32. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke senapan angin yang berikutnya. Di sini ada senapan angin SR series gejluk ya, gejluk SR series popor klasik coklat yang polos ya teman-teman. Ada juga yang modelnya
klasik sono, ada juga yang warna hitam, tapi kali ini beliau memesan yang coklat. Kepada saudara Alak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Waringin Timur. Nah, di sini beliau memesan paket full set ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat juga, ini sudah dites. Nah, ini keunggulan dari senapan angin SR series dibanding senapan angin yang di luar sana ya. Pastinya sangat mantap sekali, ada topi peredam. Nah ini ada kaos SR series ya, teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat ya, kaos SR series. Nah ini jika teman-teman pesan senapan angin ini, pastinya nanti akan mendapat kaos seperti tadi ya. Kemudian di sini ada teleskop dan juga pompa, dan tas dan lain sebagainya. Ada mimis barakuda match, gantungan mimis. Kalau teman-teman memesan senapan di Serado Rival, nanti kita akan pastikan ya, kita akan tes pompanya, kita akan tes juga, nanti kita akan cek semuanya, teleskop, kelengkapan. Jadi kalau teman-teman order terus menemui mungkin ada kendala, langsung aja hubungi nomor CS 4 ya, yang ada di bawah sini. Nanti kita kawal sampai teman-teman merasa puas dari pelayanan kami. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke senapan angin yang di sana. Nah, ini ada senapan angin Rahwana. Nah, tentu saja Rahwana ini menjadi pelopor senapan angin Ruger ya, teman-teman. Nah, ini warna hitam, ada juga yang warnanya coklat. Ini memberikan kesan yang sangat premium ya, teman-teman, dengan warna hitam dove, dengan laras panjang sampai 70 cm. Ada beberapa varian ya, nanti mungkin bisa teman-teman komunikasikan kalau membeli senapan angin Rahwana dengan CS kami. Sekarang kita coba lihat, kita akan kirim kepada siapa? Kepada saudara Ainul Yakin di Provinsi Jawa Timur, Kota Pamekasan, Kecamatan Palengaan. Ini di Madura mungkin ya, teman-teman. Nah, ini senapannya Luger Monel Rahwana. Kemudian ada juga teleskop Spike dengan pompa RV, kemudian ada juga peredam, ada tas, topi. Nah, ini peredamnya ya, teman-teman. Basnel HW100. Ada juga tali sandang ya, kemudian gantungan mimis, ada juga spare part dan lain sebagainya. Nanti kita akan kirim kepada saudara Ainul Yakin di Kota Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya, teman-teman. Di sini ada senapan angin PCP Mauser OD38. Nah, ini OD-nya cukup besar dari senapan angin Mauser yang lainnya. Ada versi yang 28, ada versi yang 32. Jadi bisa untuk menampung angin lebih banyak dari Mauser yang di bawahnya ya, OD-nya. Sekarang kita coba lihat kepada siapa. Nah, ini kepada saudara Zidan di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, ini beliau memesan dengan kelengkapan full set, ada teleskop, pompa, topi, kaos, peredam, dan tali sandang. Nah, ini untuk beliau request menggunakan packing kayu full ya, teman-teman. Jadi untuk packing kayu full ini mungkin lebih aman dan juga lebih safety karena berbentuk peti ya. Jadi senapannya masuk di kayu, nggak ada lubang-lubang seperti yang packing seperti biasa. Oke, itu saja untuk sore kali ini. Pada tanggal 18 bulan Juni tahun 2022. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Kemudian kalau teman-teman ingin tanya seputar senapan angin, bisa langsung di komentar. Kemudian kalau teman-teman order, jangan lupa hubungi nomor yang ada di bawah sini ya, nomor CS kami. Oke, saya Vivian Noor dari Serado Vlog, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.